Ini siapa yang nyuci di atas sih? Spriwing, spriwing. Bu Peri. Iya, Baginda Raja. Ada yang bisa saya banting? Tolong. Bisa nggak, Bu Peri? Ya? Tolong bantuin saya. Karena anak saya sudah lupa ingatan. Oh, anaknya amnesia? Sudah lupa ingatan. Iya, amnesia maksud Bapak, kan? Betul. Iya. Nggak mau dibuat ingatannya kembali lagi? Jadi, tolong kalau bisa, Bu Peri. Ya? Anak saya sudah lupa ingatan dan tolong itu jendelanya tolong dibetulin. Itu pohon. Pak Cendrawasi. Anaknya kenapa bisa nyangsang di sana, Pak? Nah, itulah. Baik, saya akan menolong. Tolong, Baginda. Bu Peri. Semriwing, semriwing. Pohon. Hai, Putri, tunggu aku. Pohon. Nah. Apakah kamu melihat di mana suami aku, pohon? Jangan-jangan kamu suami aku ya, pohon. Perasaan dulu suami aku agak putihan dikit, kok kamu sekarang hitam sih, pohon? Makanya aku pengen kamu jangan banyak berjemur, kalau bisa kamu pakai payung. Tolong turun. Suamiku, di mana engkau, suamiku? Cendrawasi, turun. Tolong aku, bidadari. Bidadari, aku pengen turun. Aku akan menolongmu. Ah, bidadari, kau di mana? Cendrawasi, turun. Turun, turun, turun. Maaf, boleh panggilin bidadari, Cemumun? Saya bidadari. Ini bidadarinya. Nggak mungkin kamu bidadari. Mak, lihat dong penampilan saya tuh. Kamu bukan bidadari, kamu jangan bohong. Emang saya apaan? Kamu itu pemilik hati aku. Hei, kalau kamu benar-benar bidadari, kamu turunin aku sekarang. Oke, saya akan menolong kamu. Semriwing, semriwing. Putri, Putri turun, Putri. Hai, Putri. Aku menolongmu, Putri. Putri turun, Putri. Aku sudah turun. Terima kasih, bidadari. I love you. Putri turun, iya. Putri. Putri, kok turun nggak bilang-bilang saya ya? Kamu ngapain di atas itu, bidadari? Ayo turun. Jessica, tangganya jangan dilepas, Jessica. Aku nggak bisa turun, Jessica. Maafkan aku, bidadari. Mungkin itu sudah takdirmu di atas pohon. Kan kamu suka makan pisang. Ayo, tolong turun, Jessica. Hei, tolongin gue dulu, Jessica. Sebentar, bidadari. Apa kamu suami aku? Kamu suami aku ya? Bukan. Maaf, kok sekarang suami aku gemuk kayak lemper ya? Bidadari turun. Kamu jangan joget sama aku. Lantang, lantang. Pi, jangan canda, pi, tinggi, pi, tinggi, pi. Api, jangan bercanda. Hei, kamu bukannya sudah jatuh ya? Jatuh apaan? Pi, segmen gue udah dikit nih, pi, jangan. Api, jangan bercanda. Oh, lu pakai beginian. Oh, udah loncat. Gak gitu juga. Eh, tat, ya tat tuh. Wuh, 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 wuh.
Api. Tara! 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 Cinta, Tara! Iya, makanya tolongin gua! Gua? Rumah saya lagi! Mana tangkainya? Gua banget, gua! Cinta pasang lagi! Turun kau, Pak Sujan. Tidak jual. Mari, Mar. Gak ada yang mau nolongin gua apa? Biarin aja deh jatuh. Dan bercanda. Ini nih, pakai tangga yang ini nih. Gak ada tangganya, tinggi ya, nih, tinggi. Lagi. Gak ada tangganya. Mari. Gak, jangan. Kau bidadari, jatuh dari pohon. Dari rambutnya kok bondol pendek sekali. Penonton, daripada mikirin dia, ayo mau pantun. Coba makan kelapa di bawah pohon manggis. Biar tua-tua gini masih manis. Kedondong. Hei, cowok manis, cium dulu dong. Burung gelatik makannya mie tek-tek. Jessica cantik tapi bau ketek. Ini kamu lagi lupa ingatan. Enggak kemien ntar. Belain aku dong kalau aku dikata-katain. Masa seneng sih aku Lu kan lagi lupa ingatan, gak tahu siapa dia. Oh, iya, siapa kamu? Montir bajai? Lu tadi bilang dia, saya ingetin kamu. Kamu masih inget diri kamu sendiri, kamu masih inget gak? Saya adalah Putri Indonesia. Bukan. Kamu adalah, masih kamu gak inget foto ini? Aku gak ada bulu ketek, bener. Yaudah, kalau kamu gak mau foto itu gak apa-apa. Kamu masih inget? Tahu jahat banget dibikin-bikin ada bulu ketek. Aku gak ada bulu ketek, bener. Kamu masih inget gak pasangan kamu? Pasangan aku? Pasangan kamu? Iya, dia sangat ganteng. Nih, pasangan kamu masih inget gak? Iya. Sini. Jatuh-jatuhnya kayak kembang perawan jadi udah. Kembang biasa gitu. Oga, ini fotonya pas kapan? Ini bukan kembang perawan. Apa? Kembang tahu. Tapi kamu sudah menikah sebenarnya sama mantan kamu yang namanya Olga itu dan kamu udah pernah bulan madu. Kemana kita berdua bulan madu kemana? Tapi akhirnya kamu ingat setelah bulan madu, kekasih kamu itu bangkrut dan bangkrut. Kalian sudah tidak punya uang lagi. Terus akhirnya kalian jadi, kamu masih ingat? Tidak. Jadi kuli berdua. Kamu sudah ingat belum? Saya tidak ingat, tapi saya rasa suami saya itu kamu ya. Kamu suami saya ya? Bukan. Kamu ingat yang apa sih? Yang beliin kamu. Mungkin dia pasti yang kalian ini dia ingat. Jangan gitu. Kamu masih ingat? Aku tidak mau. Siapa Mario Lawalata? Kamu masih ingat siapa Mario Lawalata? Tidak. Masa Tara Minata? Bisa jadi. Vicky Motor Goro. Tidak, Oscar. Tidak, iya bisa bisa jadi. Van der Boek. Kim. Tidak. Kiki.
masuk. Gak apa-apa, oh, aku kan coba bilangin kalau bertiga. Kalau bertiga kan masuk, saya udah bilang. Ih, apa sih Jessica? Hey, gini aja, gini. Jajah. Udah, emang si Olga udah dibilangin, eh Chan, lo kan udah tahu Olga. Olga kan aku baru pulang, kok kamu kayak gitu? Bukan, satu-satu. Kalau mau Chan masuk, Chan aja. Tapi... Jessica aja. Kemarin kok Olga nanyain Jessica mana sih, kok 2 hari liburnya beneran? Enggak, udah jangan so tau. Beneran ya, nanya. Kamu ngelamun kemarin. Udah, gini. Jadi masuk dulu aja, duluan Olga ntar gitu aja, biar lebih adil ya. Udah, kamu sih. Udah, lu ntar. Bapak jangan masuk dong, Bang. Kalau kayak gitu pas lu gara-gara bapak nih. Dianya aja nih, sensitif. Dia bantu pegang dong, dia aja dong. Jangan emosi dong. Eh, Melisa. Lu jelasin dong nih. Melisa dong. Harus gua. Kan lu udah kasih tau. Kalau gak emang ceritanya gitu. Enggak. Bertiga emang gimmick aja. Hingga mati. Oke, profesional dong. Olga di awalnya aja kok. Biar jalan ceritanya yuk. Erik. Kamu cemburuannya sama aku ya? Ih, gak ada nih. Ada, bener. Udah, Chan juga. Udah, Chan juga. Kan kemarin lu. Aku janji cintaku hanya untukmu. Jessica, Olga, Tara, Chan, Raffi, Sapri. Lihat. Ada. Kolega. Chan out frame. Bentar aja, Chan out frame abis itu. Benar ya? Ah udahlah, jangan kayak gini. Masuk out, Chan. Enggak, Chan lu keluar lu, Chan. Lu jangan ngacoin cerita dong. Lu kan udah dikasih perjanjian. Ini. Rami jangan kayak gitu juga dong sama Chan. Eh, gua jadi pengawal lu. Rumah tangga sama lu. Mama ada yang marah. Adi dong. Kerja rumah tangga, jangan lupa normal dong. Seandainya posisi lu kayak gue. Eh kalau gak enggak dia bisa sama ibu. Gak otak, ceweknya aja gak ada otak. Ngomong apa? Hei, kalau diajak ngomong tuh lihat muka gue. Kenapa gue kesitu? Eh, Tara. Gue kasih tahu, dia bukan yang gak ada otak. Tau. Tapi dia gak ada malu dan gak ada kepo. Jessica. Ayah, jangan biarkan aku seperti ini terus, ayah. Bela aku, ayah. Ini siapa sih? Ayah, gak tahu. Siapa sih ini? Ini bapaknya Olga. Oh, bapaknya Olga. Salam, bapaknya Olga. Bentar. Kalau gue sih, begini aja nih ya. Biar kita apa namanya ini aman, ya kan? Gue lebih pilih Jessica. Jessica juga sih emang bandel dibilangin. Gak udah kakak lo, gue kakak lo, gue kasih tau lo. Iya. Aduh, pe sabar. Nanti kalau bengkak pecah, nggak ada. Itunya kantong minuman aku pengen ambil kentang. Bu Pri, tolong dibantu nih Bu Pri. Permasalahan rumah tangga ya Pak, saya nggak ikutan Pak. Ini bapak. Bentar. Bapak aja Pak. Bapak kalau mau pergi di sini, bapak sama apa di luar Pak? Apa bagaimana? Udah ya, gini ya, JJ kalau ada Olga, JJ ntar dulu aja. Pilih nih, mau Chan segmen Chan dulu atau kalian berdua? Karena jujur ya deh ya, dari kemarin itu. Jujur kacang hijau. Umur. Jangan pegang ketek gue. Lo juga sih, Pi. Cuci tangan buruan. Gak bau. Gak, gini aja. Sekarang sesuai sama skrip aja. Kan skrip kan yang bikin kan ada. Kita ini dua-duanya sendiri. Sekarang pemain Olga sama Chan. Lo pilih deh, mau yang mana deh. Iya juga gak enak. Kalau lo udah pilih, lo bayar di kasa, lo bawa pulang. Lo kesian dua-duanya. Chan, kamu jangan bete. Sabar. Ini juga. Hei, bebas lu. Aku sayang sama kamu tenang aja. Udah jangan berisik semuanya. Udah sayang. Aku udah, mendingan kita kembali lagi aja berdua. Olga, ayo maaf sekali pemain-pemain. Ya. Jadi ngurut gak? Kalau enggak saya suruh pulang nih orangnya. Dan mainnya kapan dong? Profesional. Cinta-cinta, gak usah bawa penjalan-jalan. Penonton!
saya diajakin. Diajakin sama dia. Kasih tahu nggak ya? Tadi ngajakin apa gitu? Kasih tahu dong. Ah, mau ngapain? Biasalah. Udah, kasih tahu kita mau ngapain. Kita mau ngapain? Nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyi apa emang? Lagunya lagu apa? Lagunya lagu apa? Mandul. Eh, Jessica, Jessica. Jessica masuk cerita, Jessica. Tuh dia mah, lu juga sih. Orang lagi mau masuk cerita malah. Ini perempuan demennya tuh kalau manas-manasin emang. Bukan begitu, enggak. Dia kalau bete kan kasihan ntar gak mau minum susu. Horor kali. Hei, ayo kita bermain. Udah, ada apa? Tapi dia siapa sih? Aku kan ceritanya lupa yang lain. Ada siapa? Siapa? Tau aja lu siapa ya. Mantul. Emang benar-benar mantu kita agak stres. Bapak bilang saya mantu, maksud bapak apa ya? Semoga main tidak tidak terlalu. Juga awak jatuh hati-hati. Udah jatuh. Obe mana obe. Nonton. Ada yang pecah nih. Allah, kasihan lo Rosalinda digini-giniin. Mau benerin sepatu, lagi mau benerin sepatu. Mau duduk tuh di bangku, bangkunya ditendang. Mana suamiku? Nih, suaminya. Kamu masih ingat waktu saat-saat? Waktu lo nengok dulu. Aku ingat waktu itu kita sedang di taman, aku berjalan-jalan. Lalu kamu gak berjalan di taman? Aku ingat sekali waktu itu. Ingat sekali aku waktu itu aku sedang makan pisang dan kamu turun waktu aku kasih pisang. Ingat kali aku. Kamu ingat? Tapi kamu siapa? Eh, gitu jangan lihat-lihat sini. Apa orang lagi main? Orang lagi main. Bentar, pengantin baru lagi pengen nonton nih. Kita duduk dekat Jupem anget ya. Ini rasanya gurih. Saya masih nggak ingat apa-apa. Lagu apa tadi? Pemain baru ya? Iya. Iya, saya bawa dari rumah. Diem kalau orang lagi dialog. Ngomong. Saya nggak tahu lagu itu apa. Tolong kamu kasih aku tahu, Zulkarnain. Lagi rumah tangga terus. Dari namanya juga. Apa ada lagu lain? Ini lagunya. Aku di sini berdiri karena cinta. Ini kan lagu yang tadi. No bulan bisa ngomong. Dia jujur tak akan bohong. Seperti anjing melolong. Lagu apa itu? Masa gak inget? Enggak. Itu yang kalau bulan bisa ngomong. Kayak gak ada romantis-romantis. Ini. Ada lagu lain. Ini lagu ketiga buat kamu, sayang. Mudah-mudahan kamu ingat. Lagu pertama romantis nggak ingat. Lagu kedua kalau bulan bisa ngomong nggak ingat. Bulan Heli ini. Boleh diceritain kenapa kamu bisa ingat lagu itu? Waktu itu saya sedang berjalan-jalan di taman. Lagi jalan? Saya bernyanyi dengan Ria. Iya. Heli gugugu kemari. Datanglah gue. Itu dia. Ingatkannya lagi, inget waktu Oga ke Eropa? Iya. Ada lagunya itu siapa?
Oh, yang sedih-sedih yang ya? Yang sedih-sedih itu tuh. Yang mana? Yang grup-grup. Oh, nah, nah, nah. Very dead, very. Kau di mana? Udah lu masih nangis. Vera, itu tuh menangis bener. Di mana? Di mana otak lo? Kak Jupe, tapi kalau diingat-ingat aku emang kisahnya sama Kolga panjang ya. Panjang banget lo nangis-nangis kemarin. Iya. Sekarang aja lo. Lo kisahnya sama gue panjang, tuh Jupe lihat kisahnya sama Gaston, gedong. Kenceng banget di luar hujan. Lo pegangin dong. Kan gue sebagai sahabat lu pegangin. Iya, ada angin gitu. Tadi pas gue mau pegang, anginnya udah keburu kencang. Boleh tahu siapa namanya? Makanya jamu. Kalau jangan pakai spion dong. Jamu, kunyit asam, keringet asam. Ketek, bobo ketek. Cantik sekali. Ketek asam, bukan ketek bau. Cantik sekali. Siapa namamu? Kamu yang tadi malam nikah, Sirin Sungkar, kan? Yeah. Cantik lo. Belum tahu siapa sih? Siapa namanya? Kenalin Angel Elga. Angel Elga itu putih. Cantik. Putih. Tinggi. Bodinya kayak cantik. Gua pas. Lu bukan Angel Elga. Siapa? Laler Ijo. Dia emang cakep berasal dari mana? Telur burung telepuk. Masak air, makan rambutan paling legit. Sapri jangan sok ganteng, muka lo kayak sedotan.